Individu berusia 21 tahun yang ditemui lemas di kampung Mantau, Beaufort pada satu tengah hari tadi kini menjalani proses saringan COVID-19 sebelum diserahkan kepada ahli keluarga. Jenazah Al-Irham Fairul G. Sirun akan dikebumikan di tanah perkuburan Linampungan Padas Damit, Beaufort esok. Ya, laporan terkini di lokasi langsung bersama Saleh Jikri. Saleh, silakan. Baik Hazel dan Faris, negeri Sabah berduka cita. Banjir Sabah di daerah Beaufort meragut nyawa seorang pemuda berumur 21 tahun. Baik, bersama-sama saya ketika ini penolong penguasa bomba Muhammad Hasbullah Nengok yang merupakan ketua balai bomba dan penyelamat Beaufort. Jadi tuan, bagaimana dengan operasi mencari dan menyelamat dengan keadaan arus yang deras, paras air yang dalam, bagaimana tuan? Okey, terima kasih. Okey, pada masa itu ketika kita sibuk menyelamat dan juga mengagi bantuan makanan, kita dikejutkan dengan satu panggilan kecemasan mangsa lemas di Padas Damit. Jadi pada sekitar jam 11.07 pagi. Jadi saya mengarahkan satu keluaran, botman dan juga satu Hilux untuk hadir terus ke sana. Dan kita mengambil masa yang cepat untuk menemui mangsa itu di sekitar sebelum dihanyutkan oleh arus deras. Okey, baik tuan, dari kesiapsiagaan pasukan bomba sendiri khasnya di daerah Beaufort ini untuk mendepani tugasan yang mencabar dalam musim banjir yang masih lagi berterusan ketika ini di Sabah. Okey, untuk makluman di daerah Beaufort ni, kita tidak menjadi masalah untuk bersiap siaga kerana setiap tahun banjir melanda Beaufort. Jadi untuk kesiapsiagaan bomba dan juga agensi lain, mereka sudah tahu tugas masing-masing dan tiada masalah untuk bekerjasama untuk memindahkan mangsa banjir. Baik, terima kasih tuan. Okey, terima kasih. Baik, Malang tidak berbau, musibah ada di mana-mana. Yang penting di mana tujuan anda berada, utamakan keselamatan, lindung diri, lindung keluarga, sentiasa patuhi SOP. Kembali bersama Faris dan Hazel. Silakan.